Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channelnya Mencari Gratisan. Di video kali ini, Mimin akan mereview sebuah penghasil uang. Dan buat teman-teman nanti yang tertarik, silakan teman-teman daftar untuk link pendaftarannya sudah Mimin lampirkan di deskripsi. Dan jika teman-teman tidak tertarik, silakan juga kalian skip. Dan Mimin akan disclaimer dulu, Mimin tidak memaksa kalian untuk bermain ya bosku. Mimin hanya mereview jujur saja, barangkali kalian minat silakan aja, dan jika tidak ya nggak apa-apa juga. Jadi pastikan dulu tonton video ini sampai habis, agar teman-temanku semua tidak gagal paham bagaimana cara menyelesaikan misi-misinya. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung saja ya bosku, masuk ke dalam pembahasannya. Nah, ini adalah merupakan tampilan pendaftarannya bosku. Yang pertama, silakan teman-teman masukin nama kalian di bagian ini ya. Kita coba bisa masukin di sini, dan kita harus masukkan kode verifikasi ya bosku. Dan di sini kita coba isi terlebih dahulu. Di sini teman-teman silakan masukin nama kalian, terserah mau apa. Lalu kita bisa klik di bagian dapati kode verifikasi. Nah, di bagian nama ini ternyata kita masukin nomor HP ya bosku. Kita coba masukin terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman silakan masukin nomor HP kalian ya bosku seperti ini. Lalu kita bisa klik di bagian dapatkan kode verifikasi. Nah, kita tunggu sampai kita menerima sebuah kode, dan Mimin sudah dapat kode nih bosku, 787117. Kita masukkan di sini. Oke, seperti ini. Nah, kemudian di sini masukin kata sandi baru bosku, dua kali ya. Ini adalah kata sandi login kalian nanti. Silakan masukin. Dan untuk bagian kode undangan, silakan kalian masukin kode undangan teman kalian atau kode undangan yang ada di deskripsi. Lalu bosku bisa klik di bagian selanjutnya. Jadi seperti itu untuk cara daftar di dalam aplikasi ini. Oke teman-teman, kita sudah berhasil masuk dan mendaftar ya bosku. Nah, di sini saldo kita itu masih 0 ya, dan total penghasilan juga 0. Dan di sini untuk mendapatkan bonus pendaftaran, kita bisa klik di bagian menu beranda. Di sini kalian bisa lihat ya, saya berikan dana percobaan dan kakak hasilkan hadiah. Nah, ini untuk mengklaim 420.000, kita bisa tap aja yang ada di sini. Oke, untuk mengklaim 420.000-nya ini bosku, kita bisa klik di bagian gratis diambil dan dipakai. Nah, untuk peraturan saldo pengalaman ataupun saldo percobaan ini ternyata kita bisa baca di bagian peraturan dana uji coba. Setiap pengguna baru yang melakukan pendaftaran sebelum top up bisa ke beranda ambil 420.000, dan uji coba untuk melakukan percobaan pengguna bisa coba 7 hari untuk mendapatkan komisi, dan komisi bisa ditarik, dan 420.000 dana uji coba tidak dapat ditarik. Dan untuk bisa ditarik ya, 420.000 ini kalian gunakan untuk bermain menyelesaikan misi, dan masa berlaku saldo yang ini adalah 7 hari. Dan dalam 7 hari itu teman-teman nanti mendapatkan profit ataupun komisi, dan komisinya lah yang bisa kalian tarik. Tapi 420.000 ini tidak bisa ditarik ya bosku. Oke, kita bisa klik di bagian gratis diambil. Oke, sudah kita klik, sudah kita klaim. Jika sudah kita klaim, kita coba cek langsung ke akun kita bosku. Oke, kita coba kembali, dan kalian bisa lihat di saldo kita sudah Rp420.000. Dan saldo pengalaman yang kita dapat ini teman-teman tidak bisa tarik ya tentunya. Yang bisa kalian tarik adalah komisinya guys ya, komisi yang kalian dapatin nanti selama 7 hari. Jadi masa berlaku saldo gratis ini selama 7 hari, dan komisinya nanti yang bisa kalian tarik. Tapi untuk 420.000 ini tidak bisa teman-teman tarik. Nah, sebelum kita pergi cara menyelesaikan misinya, kalian bisa pergi ke menu setting terlebih dahulu. Kemudian teman-teman silakan masukin di sini kartu bank kalian. Tentunya bisa menggunakan bank lokal, bisa menggunakan virtual akun tentunya bosku. Kita klik di bagian ikat kartu bank. Kemudian teman-teman silakan masukin nama kalian yang lengkap di bank kalian, dan atau bisa menggunakan dana.
Tapi kalau ingin narik nanti ke Dana, teman-teman bisa menggunakan Bank CIMB Niaga ataupun Bank Permata. Di sini silakan masukin ya misalnya nama kalian, lalu untuk banknya silakan teman-teman pilih. Di sini banyak ya bosku. Kita coba pilih Bank Permata saja agar nanti penarikan kita masuk ke Dana. Dan untuk bagian nomor rekening bisa masukin nomor virtual akun kalian di Dana, kalian salin aja. Ya kodenya 8528 kalau nggak salah guys ya. Kalian masukin aja lalu kalian bisa klik di bagian ikat. Nah, jadi seperti itu. Kemudian langkah kedua, di sini ada bagian password pembayaran. Ini kalian harus buat juga bosku. Silakan buat bagian atas dan bagian bawah ini samakan aja. Bisa menggunakan angka, tentunya pakai angka ya. Kalian silakan masukin aja lalu klik di bagian konfirmasi untuk menyimpan. Jadi itu adalah hal-hal yang penting yang harus kalian lakukan ya bosku sebelum menyelesaikan misi-misinya. Oke, untuk kalian yang belum mengerti, untuk saldo 420.000 ini bisa ditarik nggak bang? Nah, di sini kalian bisa langsung cek ID beranda, lalu teman-teman bisa klik di bagian banner 420.000, dan di sini ada peraturan dana uji coba 420.000. Di sini kalian baca aja karena untuk 420.000 itu tidak bisa kita tarik, tetapi kita bisa menarik dari komisinya guys ya. Jadi saldo 420.000 ini kita gunakan untuk membeli barang. Kita bisa scroll ke bawah. Di sini banyak ya barang-barang yang bisa teman-teman beli menggunakan saldo gratis yang tadi kita dapatkan 420.000. Di sini ada beberapa barang harganya itu berbeda-beda. Ada yang 178.000, ada yang 380.000, 400.000 dan seterusnya. Kalian samakan aja dengan saldo yang kalian punya yang kalian dapetin tadi yang gratis ya. Oke, di sini kalian bisa cari aja, kita coba cari yang harga mendekati 420.000 ya bosku. Oke, di sini mimin akan coba ambil yang 400, yang ini aja bosku. Oke, 403 ini ya. Ini kita coba klik di bagian gabung rabat. Kemudian teman-teman silakan tunggu aja bosku. Oke, di sini teman-teman nanti bisa mendapatkan komisi dari saldo pengalaman 420.000 dengan cara membeli barang di sini. Tentunya ini gratis ya bosku, tidak isi ulang ya, karena tadi kita dapat bonus daftar 420.000. Jika ingin cobain silakan ya, jika tidak ya gak apa-apa juga guys. Oke, kemudian kita bisa klik di bagian segera grab pesanan. Kita klik segera grab pesanan. Lalu kita konfirmasi pembayaran. Di sini ada dua kategori saldo yang bisa digunakan nih, saldo yang kita dapetin tadi ya 420.000 atau pembayaran online. Kalau pembayaran online kita harus membayar atau top up dulu. Tapi kalian pilih yang bagian atas bosku agar kita bermain secara gratis. Kita klik konfirmasi pembayaran. Kemudian di sini silakan masukin kata sandi pembayaran yang telah teman-teman buat sewaktu mendaftar. Di sini coba kita masukin dulu. Oke, kita klik konfirmasi. Dan secara otomatis berhasil ya. Setelah grab pesan selesai ataupun gagal, maka akan kembali ke modalnya dan dapati rabat platform. Kita bisa klik di bagian kembali ke beranda, lalu kita bisa cek apakah saldo kita berkurang atau tidak yang ini ya. Coba kita refresh. Oke, buat teman-teman yang sudah tadi melihat atau sudah mengambil pesanan ataupun membeli barang, kalian bisa klik di bagian menu pesan. Nah, di bagian menu pesan ini nanti akan kelihatan yang telah kita beli tadi dengan menggunakan saldo gratis yang selama 7 hari masa berlakunya. Oke, kita tunggu seperti ini bosku. Dan kalian bisa lihat komisi yang kita dapetin yaitu Rp7.267. Nanti yang saldo pengalaman itu yang 400 ini akan kembali lagi ke akun kita beserta dengan komisi, ditambah dengan komisi 7.200. Kalian bisa baca-baca aja di sini bosku ya. Jadi seperti itu, dan untuk bermainnya seperti itu aja guys. Nah, nanti teman-teman bisa lihat aja total penghasilan kalian ataupun komisi yang kalian dapatin nanti akan terlihat di bagian total penghasilan. Nah, buat teman-teman nanti di sini kan ada barang-barang lain nih bosku, tapi di sini ada menu top up. Nah, buat teman-teman yang ingin melakukan isi ulang, pikir-pikir dulu ya bosku, karena kita tidak tahu kapan aplikasi ataupun garapan ini umurnya sampai kapan. Jadi kita tidak tahu kapan garapan ini akan scam. Jadi pikir-pikir jika ingin melakukan isi ulang. Jadi kalau ingin melakukan isi ulang, gunakan dana bebas ataupun dana dingin. Jadi mimin tidak memaksa kalian untuk bermain ya bosku, mimin hanya mereview saja dan memberitahu saja
bahwasanya ada aplikasi yang lagi-lagi banyak di-share orang di grup penghasil uang. Nah, kalian bisa klik di bagian segera top up, dan di sini silakan masukkan nominalnya, misalnya 100.000. Klik langsung bayar seperti ini, klik konfirmasi pembayaran. Lalu teman-teman diarahkan ke halaman seperti ini. Kita bisa klik di bagian virtual akun. Nah, teman-teman bisa menggunakan Dana ya bosku. Kalian bisa menggunakan Dana, bisa menggunakan OVO untuk melakukan isi ulang. Dan saran saya, kalian bisa bermain gratisan saja, karena ya risikonya ada bosku ya, jadi seperti itu. Mimin hanya mereview saja, barangkali kalian belum tahu garapan ini dan belum tahu juga cara bermainnya. Untuk menjelaskan bagaimana cara, apakah bisa ditarik saldo pengalamannya atau tidak. Tidak bisa teman-teman, kita hanya bisa narik komisinya aja ya, ataupun penghasilan dari barang yang kita beli menggunakan saldo gratis tadi. Nah, nanti teman-teman silakan masukin nomor Dana kalian jika teman-teman ingin melakukan isi ulang. Tapi kalian tahu juga risikonya ya guys ya. Dan Mimin hanya mereview saja, jika tidak ya nggak apa-apa juga. Terus di sini teman-teman bisa langsung klik di bagian menu event untuk misi selanjutnya. Di sini ada harta karun 1 dolar dan roda keberuntungan. Di sini teman-teman bisa mutar spin. Kita coba klik di bagian undian sekali. Kita klik konfirmasi seperti ini, dan saldo kita tidak cukup, jadi kita tidak bisa memutar spin. Terus di sini ada menu tim ya bosku, kalian bisa mengundang teman untuk mendapatkan beberapa undangan ataupun komisi ya bosku. Di sini kita coba klik di bagian menu ini beranda. Terus di sini teman-teman bisa langsung klik di bagian bagikan undangan, undang teman menghasilkan poin. Jadi ketika kalian berhasil mengundang teman, kalian dapatin 40% ya guys ya rabat. Di sini kalian bisa salin aja link kalian. Jika sudah kalian salin, kalian bisa sebarkan ke media sosial ataupun ke grup-grup penghasil uang. Nah, lalu bagaimana cara melakukan penarikan? Teman-teman bisa klik di bagian menu ini ya. Nah, untuk komisinya itu bang, kapan bang? Kami sudah membeli barang dengan menggunakan saldo gratis tadi yang 420.000. Nah, kalian tinggal tunggu aja guys, nanti di sini kalian tunggu aja masa berlaku barang ini akan berakhir kapan. Nah, sisa waktunya itu adalah 22 waktu ya. Kalian bisa tunggu aja di sini masa habisnya ya. Nanti ketika nanti sudah habis ini ya masa berlakunya barang ini habis waktunya, maka kalian dapat komisi bosku, nanti akan masuk ke bagian total penghasilan. Nah, untuk cara melakukan penarikan, teman-teman bisa klik di bagian menu saldo akun. Nah, kemudian teman-teman bisa klik di bagian penarikan. Lalu kalian bisa klik di bagian segera ikat buat teman-teman yang belum mengikat kartu bank ya. Kemudian kita bisa klik di bagian penarikan, dan kalian bisa langsung masukkan aja di sini nomor Dana kalian ataupun penarikan kalian bosku. Misalnya narik 100.000 seperti ini. Maka di sini nanti yang masuk sekitar segini ya guys ya. Oke, nanti kalian bisa klik di bagian ajukan penarikan. Nah, nanti kalian mendapatkan biaya penarikan 5% ya bosku. Silahkan teman-teman klik di bagian ajukan penarikan. Nah, nanti yang masuk sekitar 150. Sini ya, kalian nanti bisa tarik aja. Misalnya narik 200.000 seperti ini. Nah, tinggal teman-teman isi aja nanti ya ketika saldo kalian ataupun komisi kalian sudah bisa ditarik. Nah, saldo kita sekarang 400 ribuan guys, jadi jumlah yang bisa ditarik yaitu 16.250.000 ya guys ya. Jadi kita bisa menarik 16.000. Oke, di sini kita coba lihat ya, di sini jumlah yang bisa ditarik 16.250. Oke, 16.250. Lalu kalian bisa klik di bagian ajukan penarikan. Lalu masukkan di sini kata sandi pembayaran yang telah kalian buat. Oke, jadi seperti itu aja guys untuk review pada kali ini. Jika kalian tertarik silakan. Saran saya kalian bermain gratisan aja, tidak usah isi ulang guys ya. Oke, sampai di situ dulu review yang bisa saya berikan. Jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan, dan Mimin tidak memaksa kalian untuk bermain. Kami hanya mereview dan review jujur saja.
Oke, jika kalian ingin silakan, jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.